Hi SB lovers, welcome back again with me Mr. Yusuf from SBI Course. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yusuf, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang latihan soal yang berkaitan dengan TOEFL ya. Oke, langsung saja pada pertanyaannya di situ. With his brother, blank went to my house. Ya, di situ pilihannya ada she, later, when, will. Kalian harus ingat ketika kalian di situ sedang menghadapi soal TOEFL, kalian harus memahami betul tentang struktur dari suatu kalimat ya, seperti subjek, seperti predikatnya, seperti objeknya ataupun adverbnya, keterangannya, jadi seperti itu. Dari kalimat itu, kalau kita analisa with his brother, itu merupakan keterangan ya, with his brother, keterangan. Kemudian ada went to itu verb one, ya when itu verb, ya yang berfungsi sebagai kata kerja, tindakan. Sedangkan kata my house di situ merupakan objek ya. Jadi dari kalimat tersebut, unsur yang masih belum ada dalam kalimat tersebut adalah bagian subjek. Ya ingat dalam kalimat bahasa Inggris harus ada subjek dan juga harus ada predikat ataupun verb. Jika salah satunya tidak ada, maka kalimat itu tidak dapat diterima dalam tata bahasa Inggris. Ya, jadi kalimat tersebut itu membutuhkan objek ya. Oke, di situ yang berfungsi sebagai subjek antara A, B, C, dan D itu adalah she, yaitu dia perempuan, kata ganti untuk perempuan tunggal ya. Di situ juga ada later. Later itu nanti keterangan, sedangkan when conjunction, kata penghubung, tidak bisa menjadi subjek. Sedangkan will itu adalah auxiliary, modal auxiliary ya. Jadi kata yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. With his brother, she went to my house ya. Dengan saudara laki-lakinya, dia perempuan pergi ke rumahku. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu latihan soal TOEFL yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa membuat kalian paham dan bermanfaat ya bagi kalian yang sedang fokus dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share pastinya ya. Oke, I think it's enough and the last I say goodbye.